Tetapi, Upin, kamu lihat nggak ada lubang tuh di situ? Oh, yang itu. Hah, Ipin, kita ada di mana nih? Upin, Ipin nyasar ke planet Mars. Pada suatu hari, di hari yang cerah, Upin dan Ipin sedang bersantai di atap rumah orang. Duh, Ipin, aku bosan nih. Ya elah, sama aku pun juga bosan. Jadi macam mana nih? Macam mana kalau kita main mobil gendeng bersama kawan-kawan? Kayaknya ide bagus tuh. Jom kita main. Jom, jom, jom. Nih, langsung kita main ya, teman-teman. Minta izin ke Kak Ros dulu. Tapi seperti biasa, kita intro dulu ya, teman-teman. Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini gua akan bermain TYOM 3009 mod. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Oke, gue hitung sampai 3, 3, 2, 1. Oke, mantap. So, kita akan langsung aja izin ke Kak Ros. Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam. Agak kami nak main mobil gendeng. Pergilah, tapi jangan malam-malam ya pulangnya. Hah, memangnya kenapa kak? Kenapa ya? Gua orang nih, kalau pulang malam nanti kalian dibawa ke planet Mars. Planet Mars itu apa kak? Planet Mars? Nidalah jangan ganggu, apalagi gunuti sampah. Baiklah kak. Jom kita naik mobil. Oke, jadi langsung aja kita ke sana. Bentar cuy. Ipin kenapa masih di atas nyir? Aduh, gua harus ambil Ipin nih. Kita bawa Ipin nih kuduan. Tapi gimana ya teman-teman? Oh iya, gua akan coba manjat di sini. Langsung aja kita meloncat. Oke, siap, kita akan ke sini dan kita akan spawn kendaraan. Oke, tanpa kendaraan Ipin nggak bisa ikut ya teman-teman. Langsung ayo kita pergi Ipin. Betul, jom, kita langsung aja. Oke, siap, kita turun dulu ya Ipin. Iyalah, kita naik mobil ya sesuai dengan misinya. Pergi ke lapangan. Yuk kita ke lapangan. Nah, entah kenapa mereka ke lapangan ya teman-teman. Mungkin mereka akan bermain Mobile Legend cuy, bukan mobil gendeng. Anjir, kebanyakan lawak dah di YOM ini. Ya, biar lucu lah ya. So, kita akan ke sini dan ke situ. Maaf. Anjir. Opa, ini opa anjir. Opa atau kembaran opa nih, atau opa kakek buncin? Setahu gua opa ada di rumah, tapi kenapa di sini anjir? Lah. Langsung kita lanjut aja Pin. Kita di sini ngapain ya? Kita malah memperpanjang waktu sih. Semoga aja dia diurusin. Aduh, tega bener si Pin ya teman-teman. Waduh, mereka udah sampai aja. Ya betul. Kata Ipin. Parkir mobilnya di marker. Oke kawan-kawan, samperin kawannya. Gua parkir dulu ya cuy. Bentar cuy, sabar cuy. Ini lagi nepatin posisi yang bener. Oke udah, langsung kita ke sini. Kawan-kawan, kok cuman kalian berdua aja? Iyalah, mereka semua pada ngerjain PR. Oh, kalau gitu kita langsung aja main yuk. Akhirnya mereka pun langsung bermain. Malam pun tiba beberapa jam kemudian. Upin dan Ipin pun lupa yang dibilang Kak Ros tadi. Padahal udah malam, gak pulang-pulang.
Eh kawan, kami lapar nih. Kita beli makanan yuk. Biarlah, tapi beliin kita juga ya. Oke lah, pastinya dong. Hahaha. Naiki mobilmu lalu pergi ke KPC, bukan KFC. Fuck. Oke, kita akan langsung aja ke sini ya. Kita ke sana sih maksudnya. Ngapain ke sini? Lah kan ini mobilnya, langsung aja kita pergi, teman-teman. Oh iya, by the way, KPC itu singkatannya apa ya? Gua lupa aja, cuy. Gua lupa ya, cuy. Tapi kenapa ya gua ingat sesuatu ya, teman-teman? Oh ya, di sini kan ada nenek-nenek, cuy. Tapi neneknya udah hilang ya. Gua kira tadi opa ya, teman-teman. Semoga aja itu bukan opa. Kita ke sini dan mereka pun pergi membeli makanan ayam goreng dan setelah itu Upin Ipin, kok jalannya semua tutup? Lah, mana aku tahu. Lewat jalan yang lain. Kita coba lewat sini dan lah, kok hilang? Polisinya ngilang, cir. Anjir dah. Dari jalan lain. Di sini juga nggak ada jalan, cir. Mereka berdua pun mencari jalan keluar. Tetapi eh, Upin, kamu lihat gak ada lubang tuh di situ? Oh, yang itu ya. Aku juga lihat. Jom kita tengok. Pergi ke lubang itu. Jom kita pergi. Jom, jom, jom. Buset, bus. Mereka pun langsung masuk ke lubang itu dan mereka dihisap ke planet Mars. Siap. Hah, Ipin, kita ada di mana nih? Ini macam, oh, planet Mars, Ipin. Upin maksudnya. Hehe, masa sih? Planet Mars kenapa ada tumbuhan kayak gini? Biasa aja, Ipin. Planet Mars, jangan dong. Hehe, bagaimana cara kita keluar dari sini? Hahaha, kalian terjebak di sini. Kalian tidak akan bisa kabur ya. Hah, kalian siapa nih? Aku adalah Ucok dan TPN. Kalau kalian mau keluar, lawan aku dulu. Waduh, makhluk Mars, anjir. Kita harus gimana, cuy? Kita harus lawan makhluk Mars. Ternyata Ucok ini makhluk Mars ya, teman-teman. Anjay, dah. Gir, darah gua tinggal sedikit. Gila, dah. Tuh, pakai senjata apa nih makhluk Mars sampai darah gua sekarat, anjir, anjir. Wah, Ipin, apaan tuh? Ada lubang lagi nih, gila. Entahlah, cuma masuk aja. Hap. 1 hour later. Ah, kita ada di mana lagi nih? Kita ada di bandara planet Mars, Upin. Itu adalah roket, kita colong aja buat kembali ke bumi. Ya, betul betul betul, kita colong aja. Colong roketnya. Jom kita colong. Tapi mencolong kan sama aja mencuri ya. Upin Ipin kan budak baik, ngapain mencuri lah ya. Mending kita pinjam, tapi nanti dia yang ambil sendiri di bumi. Waka-waka. Satu detik kemudian mereka langsung tiba di bumi. Alhamdulillah kita sampai. Yeay. Minta maaf dulu ke Opa dan Kak Ros. Wah, itu Opa masih hidup. Opa dan Kak Ros. Upin Ipin lah. Akhirnya jadi gini Opa. Mereka pun menceritakannya. Oh, jadi begitu. Alhamdulillah kalian selamat. Ya Opa, minta nasinya. Hehe, minta maaf. Iya deh, pergi mandi sana. Mandilah kalian semua. Akhirnya mereka pun tidak main malam lagi. Namun, Visi dan Esen hilang ke planet Neptunus. Tamat. Nah, jadi mungkin ini adalah kisah Upin Ipin pergi ke planet Mars. So, misi kita selesai. So, teman-teman, mungkin video-video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk kalian tekan like, komen, share, serta jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Oke, thanks for watching, and gue Ikwan, salam.